Saya sebagai peminat bola sepak, yep, saya suka bila dalam satu formasi contohnya 4-2-3-1. Dua pemain di bahagian tengah tu adalah satu nadi ataupun jantung sebenar untuk pasukan. Dan saya suka pemain yang memiliki kecerdasan IQ yang tinggi dia sampai menggunakan physicality yang betul. Dan hari ini ada Kenny Paraj, Akram Mahinan. Ya, itu dua kombinasi dia katanya tu. Dua-dua ada, physical ada, otak saya ada. Saya mengenali dua-dua ni dengan rapat. Okay. Tapi bagi saya sebenarnya apa yang yang nampak ketara perubahan dari segi idea apa ni Akram Mahinan jelas. Kita lihat sebelum ni beliau dah seorang pemain yang akan bermain hanya ke tepi saja. Okay. Tapi di bawah kendalian coach Bojan Hodak, kita nampak pada season lepas daripada Malaysia dan juga season beliau banyak memberikan hantaran-hantaran ke hadapan. Hmm. Itu sebenarnya yang membuat pertukaran dan akan adanya balance apabila Akram Mahinan berada di hadapan, di situ adanya Kenny Paraj. Okey. Seorang pemain yang boleh katakan bawa subong yang akan menang iaitu destroyer di bahagian tengah. Boleh boleh tanya satu soalan Kak Syarum? Boleh. Satu soalan Kak Syarum. Ya. Sebagai bekas center back kan? Ya. Apa perasaan seorang center back di belakang apabila ada dua individu seperti Kenny dan juga Akram di depan? Bagi saya senang. Kalau saya macam tu, saya dia senang kerja. Senang kerja. Sebab kita tahu seorang yang akan kerja keras untuk tim. Dan satu positioning ni akan sentiasa betul, iaitu Akram Mahinan. Dan kita tahu if bola tu terlepas ke kiri. Kadang-kadang kita tahu Kenny akan berada di situ. Itu sebenarnya yang best apabila kita kita mempunyai dua defensive midfield yang berbeza. Tapi mereka tahu apa sebenarnya tanggungjawab mereka. Syarun Kala mention tentang dua defensive midfield yang berbeza. Untuk bercakap soal Akram dan juga Kenny Paraj. Tak, yang dan dua individu ni hari ini akan memainkan peranan yang besar kerana ada tiga aspek lah pemain yang perlu kita perhatikan. William Pluim tadi kita sentuh peranan dia di bahagian tengah itu sudah tentu perlu dijaga-jaga dengan rapat oleh Kenny Paraj dan juga Akram Mahinan. Pada masa yang sama, Coach Boyan Hodak semalam di press conference ada menyebut dua adik-beradik. Saya sudah tak boleh nak recall nama dah sekarang ni. Dah slip off my mind. Tapi dua adik-beradik yang beraksi di bahagian sayap. Seorang di bahagian sayap kiri, seorang lagi di bahagian sayap kanan. Kedua-dua individu ni akan menggunakan kelajuan dan kelincahan untuk mendatangkan masalah. Jadi mungkin dalam situasi itu juga, Kenny dan Akram mungkin boleh memberi cover sedikit di bahagian sayap juga kan? Ya betul, itu yang saya katakan. Biar apabila kita berjumpa, ada dua defensive midfield yang tahu positioning di mana mereka patut berada. If kita menyerang di sebelah kanan, kita tahu Kenny akan berada untuk buat cover up di sebelah kiri. Itu sebenarnya yang penting.